Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, anggota Koperasi Karya Tunggal Jaya yang berbahagia. Berikut ini akan kami sampaikan kondisi kebun kita, baik yang masih produksi maupun yang sudah replanting. Mungkin Bapak Ibu anggota tidak sempat melihat kebun secara langsung. Ini akan kita tampilkan kondisi kebun kita. Bahwa luasan kebun kita yang ada di Desa Pangkalan Dewa kurang lebih seluas 1050 hektar dengan rincian 550,8 hektar atau 53% kebun sudah kita replanting. 419,2 hektar atau 40% kebun masih produksi belum direplanting, dan 80 hektar atau 7% kebun sengketa dalam proses penyelesaian. Alhamdulillah, kita Koperasi Karya Tunggal Jaya bisa melaksanakan replanting dengan pembiayaan program sawit rakyat PSR DPPKS. Di awal pembiayaan kita mendapat biaya 25 juta per hektar dan saat ini menjadi 30 juta per hektar. Biaya tersebut untuk tumbang timbun, penanaman dan perawatan sampai tahun pertama saja. Untuk pembangunan selanjutnya diserahkan masing-masing petani atau lembaga. Untuk Koperasi Karya Tunggal Jaya sudah sepakat untuk pembiayaan mandiri tidak pinjam bank, yaitu melalui perotongan SHB setiap bulannya. Nah, berikut ini adalah kebun yang sudah di replanting tahap 1 seluas 179 hektar di tahun 2019, yaitu di posisi blok A25, kemudian 27, B17 dan 18. Inilah kondisinya yang tahap pertama ini, yang direncanakan sudah mulai produksi di tahun ini. Kebun replanting kita yang tahap pertama ini, selain dari dana PSR juga didanai oleh kita sendiri melalui potongan setiap bulan dari SHB sebesar Rp150.000 dan sekarang menjadi Rp450.000. Hal ini digunakan untuk biaya lanjutan perawatan, pemupukan, sarana panen seperti pasar pikul, piringan, TPH dan lain-lain. Inilah penampakannya Bapak Ibu semuanya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dana replanting yang kita terima, kita bangun. Kemudian ini tahap 1 yang kita biayai bersama-sama. Ini penampakannya dari atas. Udah siap semua pasar pikul. Bapak Ibu anggota koperasi yang berbahagia, ini penampakan yang replanting tahap 2. Ini kurang lebih 217 hektar, posisi di blok A8, A9, sebagian di A10, ada di B1, B2. Kayak begini penampakannya. Termasuk yang di B1 sudah mulai berbunga, sudah kastrasi pertama, dibuang buah pertama, ini ada muncul bunga-bunga baru. Nah, ini penampakan memang terlihat rungkut. Manajemen Koperasi Karya Tunggal Jaya untuk menangani kondisi ini kita utamakan adalah piringan dan pemupukan. Memang untuk di tengah-tengahnya kita biarkan dulu,
ini penghematan untuk pembiayaan. Jadi kita maksimalkan lagi. Setelah kita pupuk itu tahun depan ini akan insya Allah sudah kastrasi untuk mengejar untuk tahap yang pertama. Baru kita lakukan pembersihan pasar pikul dan lain sebagainya. Ini tahap 2 sebagian. Bapak sekalian, ini nampak yang tahap 3 baru kita tanam kurang lebih seluas 160 hektar. Nah, ini posisi di A10, A11, kemudian A19. Ini Bapak Ibu sekalian kondisinya. Ini perkembangannya sangat luar biasa. Di sini kami sampaikan juga bahwa bibit sawit yang kita gunakan adalah bibit sawit yang legal, resmi, bersertifikat dengan jenis BTN, kemudian ada jenis Sing Malungun, juga ada jenis Sriwijaya SC5. Nah, semua bibit sudah lolos sertifikasi oleh dinas terkait, terutama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, inilah tampak dari atas secara keseluruhan. Nah, Bapak sekalian, ini kebun yang belum direplanting. Kebun produksi kita ada sekitar 419,2 hektar, yaitu di blok B3, B4, B5, B7, B8, B11, 12, 14, 15, B19, B20, dan B21. Nah, ini merupakan kebun-kebun yang masih kita maksimalkan produksinya dalam rangka anggota tetap mendapatkan hasil setiap bulan, juga bisa untuk membiayai kebun yang masih kecil, walaupun tetap kita progres untuk tahapan pengajuan replanting selanjutnya. Permajaan merupakan salah satu tindakan manajemen koperasi untuk mempertahankan rata-rata tumbuh tanam tetap optimal. Bagi koperasi Karya Tunggal Jaya, produksi per hektar adalah pertimbangan tipikal bagi suatu keputusan untuk melakukan permajaan. Dalam hal ini, pokok-pokok yang tidak produktif lagi. Ini dilakukan guna keberlangsungan pendapatan dan kesejahteraan anggota Koperasi Karya Tunggal Jaya yang akan datang. Ini kondisi kebun produksi secara umum dari udara. Kita lihat walaupun totalnya 419, tapi yang bisa dimaksimalkan mungkin produksinya sekitar 328 hektar yang kita maksimalkan. Selebihnya itu rawa-rawa yang tidak produksi dan daerah-daerah yang tidak tertanami waktu itu. Kita maklumi bersama waktu itu memang pihak perusahaan. Nah, inilah kebun yang produksi. Ada yang tanamannya bagus dan tidak bagus. Ini yang tidak bagus akan menjadi evaluasi pengurus. Memang tanamannya sudah sangat tinggi sekali, rata-rata sudah 10-12 meter. Inilah yang nantinya menjadi progres replanting selanjutnya, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini posisi panen, Bapak Ibu. Ini hasil panen di bawah TPH. Semuanya kutipan nantinya akan dimuat dibawa ke PKS. Nah, demikian Bapak Ibu anggota Koperasi Karya Tunggal Jaya, gambaran kondisi kebun kita. Mari kita jaga semangat. Mari kita tetap semangat, kita jaga kekompakan, kita jaga persatuan.
kita selalu optimis ke depan, kita bisa lebih baik dan lebih sejahtera. Salam sukses, kita pasti bisa, kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijaunya terhampar meneduhkan alam ini. Mereka indah tiba saat berbuah, terbitkan senyuman bahagia setiap insan. Tetaplah menghijau kebun sawit di bumi pertiwi. Teruslah berkilau minyak sawitku menerangi. Bagaikan kemilau emas, sumbangsih kebanggaan Indonesia untuk dunia.